Beginilah suasana di SMP Negeri 6 26 Batu Aji pada saat buka pendaftaran peserta didik baru pada Selasa 26 Juni 2018. Ratusan anak calon peserta didik baru yang didampingi oleh orang tuanya sangat antusias mengambil nomor antrian untuk menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 26 Batu Aji. Pantauan wartawan DTV untuk bisa mengambil nomor antrian, ratusan calon siswa beserta orang tuanya sudah memadati ruang pendaftaran sejak pukul 7 pagi. Menurut Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, Habib Maksudi, di tahun ajaran 2018-2019, pihaknya menerima 160 siswa. Ada 8 kelas yang disiapkan calon peserta didik baru. Menurutnya, dalam sistem penerimaan murid baru sekitar 80% porsinya diambil dari nilai ujian nasional, sementara 20% untuk siswa bina lingkungan. Di antaranya calon siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu serta berprestasi di bidang non akademik. Bukannya semestinya pendaftaran online sekarang, Pak? Ya, pendaftaran. Ada yang di sini ada pendaftaran online, cuman ada juga warga yang masih istilahnya kurang puas. Artinya mereka tidak kurang puas kalau belum masuk langsung secara langsung gitu. Tapi juga ada beberapa yang mereka mendaftar menggunakan online. Ia menambahkan pendaftaran calon peserta didik baru ini akan dimulai selama 3 hari, yakni dari tanggal 26 hingga 28 Juni mendatang. Adapun persyaratan pendaftaran yang harus dilengkapi oleh para calon peserta didik adalah nilai rapor dari kelas 4 hingga kelas 6 SD, surat keterangan hasil ujian sekolah atau SKHUS, serta mengikuti ujian tertulis. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.